Assalamualaikum. Selamat siang semuanya. Kembali lagi di my channel Vanessa Gita. Nah, hari ini aku lagi berada di Toko Kuning Taiwan ya, guys. Nah, kemarin berhubung booming banget ya pas Onion, ada yang dapat 500 juta ya auto pulang Indonesia. Wow. Kayaknya tuh senang banget ya. Gak nyangka ya dapat keberuntungan yang luar biasa. Oke, di video kali ini nanti aku mau iseng-iseng ya, mau beli nomor ya. Nanti di sini aku akan kasih tahu sama kalian, bagi kalian yang hobi atau yang belum pernah dan pengen ngecoba, kalian bisa lihat tutorial aku di video aku sampai habis. Dan jangan lupa ya guys, untuk menonton video aku ya, kalian bantu like, comment, dan subscribe di video my channel Vanessa Gita. Oke guys, cekidot. Nah, oke guys, masih di video yang sama ya. Di sini aku bakal kasih tau ke kalian cara mainnya. Bahkan di sini banyak sekali ada berbagai macam kertas pilihan ya. Aku nggak begitu paham sih bagaimana cara ngisinya ya. Aku aja ini iseng-iseng ya. Siapa tahu aku dapat keberuntungan guys. Dan bagi kalian yang mungkin hobi, yang biasa beli ya, kalian pasti udah tahu ya. Ini sekedar sharing biasa ya guys, iseng-iseng ya. Nah, di sini aku akan kasih tahu sama kalian ya. Oke. Di sini aku akan kasih tahu sama kalian ada beberapa pilihan ya, kertas ya. Cara mainnya di sini sudah ditulis ya, jadi kalian kalau mau ngisi, mau beli ya, kalian bisa pilih kertas di sini ya. Masing-masing sudah ada tulisannya ya, guys. Ya, kalian tinggal pilih ya. Di sini sudah ada ya. Nah. Mungkin bagi kalian yang udah biasa beli, kalian udah paham ya cara mainnya ya. Ini berhubung saya ini nggak terbiasa, jadi saya mau iseng-iseng. Hari ini aku tuh mau beli nomor dan pilih kertas yang bertuliskan bingo ya. Nah, ini dia yang ada tulisannya bingo ya, di pojok atas sini ya, sini nih ya, ini dia. Nah, banyak yang bilang kenapa saya pilih bingo, karena ini biasa tuh keluarnya tuh 5 menit sekali ya, jadi kita bisa langsung nunggu di sini gitu ya, karena ini 5 menit sekali ini langsung keluar. Nah, nanti Fani akan kasih tahu cara mainnya ya, cara centangnya seperti apa ya. Yuk ikutin terus sampai habis kalian. Nah, di sini nanti kalian pilih nomor ya, kalian terserah mau pilih nomor berapa ya. Mau 4 angka, 5 angka, 6 angka, sampai 10 angka ya, di sini ya. Nah, kalau misalkan kalian nulis sampai 10 angka, jadi kalian harus pilih di sini ya, dalam 10 angka ya. Caranya adalah kalian boleh pakai silang ya, nomornya ini di silang, atau di centang, atau di lingkar juga nggak apa-apa ya, terserah kalian ya. Yang penting jelas ya guys. Ya, kalian bisa lihat ya. Simak ya guys, iseng-iseng aku mau isi, ada nomor cantik ya, siapa tahu beruntung. Kalian bisa perhatikan ya tutorial aku ini ya, iseng-iseng aja ya guys. Oke, kalian bebas ya, mau di sini juga boleh ya, nggak masalah ya. Cuman ini aku tulis di kotak nomor 2 aja. Oke ya. Ini kan tadi aku udah kasih lingkar ya. Berarti 4 angka ya guys, 1, 2, 3, 4. Berhubung aku pilih nomornya cuma 4 angka, jadi kalian harus centang di sini juga 4 ya. Di lingkar, di centang, di silang, terserah ya.
Oke, caranya cuma seperti ini aja ya guys. Ya, bebas kalian mau di kotak yang paling atas juga boleh, di sini juga boleh ya. Atau mungkin kalian mau kedua-duanya ya, ada nomor cantik, kalian bisa juga isi dua-duanya ya guys. Sama caranya ya. Nah, tadi kan di sini kan aku udah kasih lingkar di bagian kotak kedua ya, yang ini ya. Nah, aku pingin ngisi lagi ya di bagian kotak ini ya. Kalau ini yang pakai lingkar ya guys. Nah, sekarang aku pakai yang silang aja biar cepat ya. Aku mau pasang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aku mau pasang 6 ya. Oke. 3. Silang aja ya. Centang bukan silang ya guys. Nah, di sini aku udah centang 6 angka ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi kalian di sini juga harus centang di bagian nomor 6 ya. Jadi kalian harus sesuaikan ya berapa kali centang. Nah, di situ kalian pilih di sini ya, 1, 2, 3 sampai 10 ya. Oke, ini iseng ya guys, tutorial aja ya buat kalian yang hobi nomor apa? Hobi main nomor gitu ya. Yang baru datang ke Taiwan, kalian bisa lihat video aku ini ya. Kalian bisa langsung datang ke toko kuning yang ada di Taiwan ya. Siapa tahu kalian beruntung. Oke guys, baik, ini dia ya cara ngisinya, cara centangnya ya. Udah cukup jelas ya guys. Nah, nanti kita tinggal bayar ya. Oh ya, saya lupa kasih tahu, ini harganya untuk satu kotak itu 25 NT ya. Satu kotak ini 25 NT ya. Nah, berhubung aku tuh beli dua kotak, jadi 50 ya, 50 NT ya. Ini 25, 25 jadi 50 NT ya. Ini untuk satu kertas ya guys, satu kertas gini ya, 50 NT ya. Ini bagian bawah nggak usah dipeduliin ya, kosongin aja ya, yang penting dua kotak ini ya. Oke, siap guys, kita menuju ke kasir ya, kasih ke bagian sana. Yuk, cekidot. Oke guys, tadi ini udah aku tulis ya. Aku udah sediain 50 NT ya, karena dua kotak satu kertas ini 50 NT ya. Aku langsung mau bayar ke bagian kasir yang ada di sana ya. Langsung aja ya. Ini caranya. Oke. Langsung kasih aja ya, mereka udah paham. Nah, kalian bisa lihat di sini ya nanti ya. Oke, sese. Oke, 50 NT sudah tertulis. Ya, sudah dapat ini. Ini adalah bukti pembayaran ya. Angka yang tadi Fanny pilih juga sudah ada di sini ya, guys. Tuh. Tuh ya, angka yang tadi Fanny pilih semuanya sudah tertulis di sini beserta pembayaran 50 NT. Oke, guys. Dan di sini tertulis juga kertas yang Fanny tadi pilih adalah bingo. Sini ada tanggal ya. Sini. Ini nanti tinggal kita tunggu 5 menit kemudian nomor bakal keluar. Oke guys, ini dia. Oke guys, masih di video yang sama ya. Kalian nanti kalau mau nyocokin nomor ini ya, tinggal lihat monitor yang ada di sana tuh ya. Kalian bisa lihat sekarang mulai ya. Oke, kita bisa cocokkan ya, apakah nomor yang tadi saya beli sesuai. Kalian bisa lihat layar monitor televisi yang ada di sana ya, karena nanti waktunya adalah 14:10. Oke ya, kita cocokkan. Aduh, kok burung ya, kita cocokkan ya guys.
belum beruntung, guys. Jauh sekali melencong. Aduh, mohon maaf sekali ya di tutorial kali ini Fani gagal dapat hadiah. Aduh, nggak apa-apa ya guys, mungkin di video kali ini aku belum beruntung. Siapa tahu ya, kalian yang mau ngecoba cara main ini kalian bisa beruntung ya, karena nasib seseorang nggak ada yang tahu ya. Jadi jangan takut, ih akunya nggak beruntung, pasti aku nggak beruntung. Jangan takut seperti itu ya, karena rezeki itu berbeda-beda ya guys. Tetap sama semangat, tetap semangat ya ngecoba, karena bermain mencoba itu nggak ada salahnya ya guys. Halo guys, masih kembali lagi bersama Vanessa Gita ya. Nah tadi kan aku udah beli yang bingo ya, berhubung aku nggak beruntung ya, jadi aku mau iseng-iseng ya. Aduh jadi tuman deh. Aku mau cari yang ini, coba yang gosokan ini ya, yang kayak gini nih ya. Kalian pasti tahu ya guys, tadi kan Fani beli yang ini, yang bingo, tapi nasib Fani nggak beruntung. Fani akan kasih tunjuk cara gosoknya kayak gimana ya. Ini koin ini udah disediain di sini ya. Ini gosokin, gosoknya kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, aduh, nggak dapet guys. Oke, di kertas yang selanjutnya ya. Ini juga Fani bakal gosok ini ya, bagian lingkaran ini ya. Ini digosok pelan-pelan aja gosoknya ya, sambil baca-baca doa aja ya, siapa tahu beruntung ya guys. Oh ya, aku lupa kasih tau ke kalian, yang kertas kayak gini itu tadi harganya 100 NT. Ya, yang ini ya. Kalau yang tadi ini kan 50 NT ya, satu kertas ini ya. Tapi ini cara mainnya lebih senang, tinggal gosok-gosok-gosok, tapi lebih mahal. And dapatnya juga lebih gede kalau yang ini ya. Tapi pas dilihat digosok tuh nggak dapet, aduh kecebong deh. Kecewa. Guys di sini ya, ini digores, tinggal menyamakan sama nomor yang atas ya. Kalau ada yang sama berarti tembus. Oke guys, beruntung tapi nggak banyak ya. Sepertinya ada yang sama ya angkanya. Berapa ya? 07 ya. Nah, sini ada 07 kan. Nah, sama ini sama yang di sini nih. Ini 07 sama ini. Oke, kita langsung tanya ke bagian kasir sana ya. Kita tanya ke Lopan yang dapat apa, dapat berapa. Yuk, cekidot. Oke guys, tadi udah Fani gores ya. Kita tanya langsung ke bagian kasir yang tadi ya. Ayo. Apa nih yang cekewokan putong? Kita lihat di sini ya, hasilnya seperti apa. Pokoknya kalau kalian beli, kalian harus lihat di sini ya. Yo ma? Oh, ipai kuai. Oke. Lumayan guys, dapat 100 NT. Sye-sye. Dapat 100 NT. Ya, untuk kertas yang kecil, tadi Fani anggap aja nggak modal ya, dapat 100 NT. Lumayan kan? Ayo, ayo. Siapa yang mau? Siapa tahu beruntung, guys. Oke, guys. Itu dia ya video dan tutorial dari saya. Ya, siapa tahu bagi kalian yang hobi bermain lotre ya, kalian bisa langsung datang ke toko kuning ini ya. Ini yang namanya toko kuning ya, yang ada di Taiwan. Ya, kalian udah maksud ya, toko kuning itu apa. Nah, berhubung hari ini Fani cuma dapat 100 NT, lumayan lah ya dengan modal
Tadi beli yang 200, 100 sama 50 ya. Berarti 350 ya. Modal 350 cuma dapat 100, lumayan ya. Ini sekedar tutorial iseng ya. Fanny aja nggak pernah ya bermain kayak gini ya. Nah, bagi kalian yang hobi, semoga aja kalian bisa beruntung ya. Kalian bisa iseng-iseng, nggak masalah ya. Oke, bye guys. Cukup sekian di video kali ini ya. Jangan lupa bantu like, comment, dan subscribe di my channel Vanessa Gita ya. Tetap semangat ya guys. Jangan pantang menyerah sebelum dapat. Oke? And selamat siang, sampai jumpa dan bye-bye.